إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم صراط الذين أنعمت عليهم. سأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف كرس الله سره بيوة النور. قال معلف كرس الله سره النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار النور بمعنى النور معنى الشهية أبنى النور قوة اليقين الذي يثمر حلاوة الإيمان وحلاوة العبادة نور مروكن dipanggil apa itu An-Nur. Kuatul yakin, kekuatan keyakinan dia. Alladhi yusmiru halawah ibadah, yang membuahkan kemanisan ibadah, itu pun dipanggil nur. Jadi nur itu dipanggil baginya membuka sifatnya daripada hakikat segala perkara. Nur hakikat dia apa? Hatta tabdua lil basirah. Mana an-nur al-kashfu anil haqa'iqul al-asya hatta tabdua lil basirah. Dia membuka bagi segala hakaik, segala hakikat sesuatu sehingga nyata lil basirah bagi mata dalam. Bagaimana kalau tidak ada nur, mata dalam kita tak terbuka kan? Ya? Sebab azik lahu nurun, zikir tu mempunyai nur. Berarti bila kita zikir-zikir, dia akan rasa kan? Ya? Kalbi itu akan rasa, basirah akan terasa kebesaran dia, keagungan dia rasa, rasa itu terbuka kan? Ya? Terpanggil kashaf, panggil kashful kalbi. Ya. Dia panggil apa? Kashful. Bila dia ada kashful, ya, bila dia ada hadrah, hudur hati ke Tuhan. Lepas hadrah boleh panggil al-kashf. Lepas kashaf boleh buka awan dan muayana. Maka muhadarah, kemudian mukashafah, kemudian muayana, kemudian musyahadah boleh masuk. Musyahadah kemuncak dia. Ya. Musyahadah tidak akan dapat melainkan dia kena muayanah, dan muayanah tak akan dapat dia mesti ada apa? Mukasyafah. Dan mukasyafah tak akan dapat melainkan dia ada muhadarah. Ya. Hudur kalbi lima Allah tepat betul, maka perasaan hudur tu dia membawa kepada terbuka hati. Itu nur tu. Bukan nur datang kelip-kelip macam lampu kelip-kelip tu. Ya. Lampu nur tu cahaya tu ada. Cahaya alwanul lataif panggil. Alwanul lataif. Alwan jamak kalimah launun. Launin apa makna? Cah warna. Ya, bagi tiap-tiap lataif dia ada laun, ada launun. Ya. Kalau lata qalbi warna dia apa? Qalbi apa? Kuning. Kalau roh warna apa? Ahmar, merah dan seterusnya, itu warna yang dibuka. Sebab dalam sudut dia tepam, dia terbuka-terbuka tu. Bermakna dia mula berjalan, dia mula merasai peringkat-peringkat. Makna jika dia terjalan, dia terbuka sikit-sikit peringkat, dia mengenali akan alwanul lataif, warna-warna lataif dia.
dan pentahkikan dia melalui nur pada makna nurul maknawi. Dia ada nurul hissi banyak tu ni. Yang nampak tu nurul hissi, ada nurul maknawi, perasaan, rasa. Jadi bila ada nur ni dengan pukulan nur zikru lahun nurun iza kasural azkar kasural anwar, bila banyak zikir banyak nur, wa iza kasural anwar safat asrar. Nah, saya cantiklah bersih dia, sir dia daripada safat asrar kana ma'allahi qarar, bahawa dia akan dapat ketetapan dia dengan Tuhan. Ya, di qararul qarbi ma'allah tu satu nikmat besar. Jadi pembenar nur itu baginya membuka sifat dia tu. Ya, sekarang kita padam api, kita buka, nampak tak? Tadi gelap kan, kita buka je api, pump. Buka tak? Buka, nampak. Oh, situ dinding. Aku ingat mana tadi, terbabas. Sebab tiang tak ada langgau. Ha, dibuka je api, kan? Ha. Kalau tak ada nur, macam mana kita buka padam? Gelap, lawan nur, zulmah, gelap. Macam mana kita nak duduk dalam gelap, tak lemas kan? Ya, ha, gelap yang hissiah. Ya, yang nampak luar ni pun kita tak tahu, tak boleh duduk, kita gelap. Kita nakkan cahaya hissiah ni, cahaya maknawiah dalam. Sama ya kan. Betapa perlunya cahaya hissiah nak menguruskan perjalanan cara kita hidup yang zahir, yang dalam lagi penting. Sebab dalam ni sampai ke Tuhan, luar tu boleh sampai. Yang sampai dalam, kalau dalam gelap macam mana nak sampai? Ha, jadi perlu dia maknanya memantau supaya nur dia sentiasa terang. Sebab bila ada nur, dia akan buka haqa'ikul asya' hatta tabdu'a lil basirah, sehingga zahir terang lil basirah bagi mata dalam. Ya, ha, tu. Dia membuka bagi segala haqa'ik, segala perkara dan mata hati. Ha, tutup pulau mana ambil suji-suji dari terjemahan. Ya, baginya. Kemudian lahal hukmu, tu terjemah bagi lahal hukmu, baginya hukum. Ya, nur bagi dia kasyaf satu, kemudian wal basirah pula lahal hukmu, dan mata hati itu bagi dia ada hukum. Apa makna hukum? Bima bada alaha min husni min husnin au qab au qubhin, daripada elok ataupun keji dia hukum. Ya, bila nur tadi terbuka aja kan, kita aku, oh, ni benda bulat ni, oh, ni empat segi, ni panjang, ni pendek, baru kita boleh ukur. Kita boleh meletakkan sebab apa, nampak dengan nur dia nampak. Jadi bila pancaran nur ada, maka basirah dia boleh menghukum. Ya, nyata baginya daripada yang baik dan yang jahat. Bermakna seorang takkan dapat kenal baik dan jahat kalau sekiranya nur tidak, ah, tak ada orang kapi apa dia tuan. Maksiat mungkar apa ada, dia tak ada hal lagi dia, sebab dia gelap. Orang kafir ni apa dia? Gelap, hati dia tidak ada cahaya iman, tidak ada cahaya maknanya akidah, cahaya makrifat, memang tak ada langsung, gelap. Sebab sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tun sirhum la yu'minun. Sama je orang kafir, kau bagi peringat ke, bagi tak ingat ke, cerita neraka syurga sama, bagi tak ada apa. Sebab apa? Gelap. Ah, dia tak nampak. Bagi orang beriman dia ada nur. Nur orang beriman yang fasik. Orang beriman yang fasik, buat dosa besar, kadang-kadang dia buat dosa terus macam-macam. Nur dia tu kalau dibuka kan padam mata dia kan. Macam mana nak cerita nur orang beriman yang tak fasik? Macam mana nak bayangkan nur awliya? Oh, lagilah. Yang atas ambiat tu saya cerita kan. Nur mukmin yang fasik tadi tu pun kalau dibuka kan mata dia padam kan. Tu kuat nur. Nur keimanan tu kuat kan. Bukan senang nak beriman. Orang kafir nak terima masuk beriman. Percaya kan? Pusing-pusing terus tak beriman ke tak tentu, tak dapat hidayah taufik daripada Allah Ta'ala. Bila ada hidayat baru dia mah dia dapat. Bila hidayat apa dia dibukakan bagi dia, apa tadi, ha, dia selepas mahfuzun anil syirk ya wal kufri, dengan ada hidayat maka dia lepas daripada kufur dan syirik. Wabil inayah mahfuzun anil kabair wassagair, dengan ada bantuan Allah Ta'ala batin dia maka lepas dari dosa besar dan kecil. Wabil inayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat, bila ada inayah bantuan ya, yang ini pula pemeliharaan inayah, maka dilepas daripada kelalaian, hati dia sentiasa hadir setiap saat dengan Tuhan sebab dia dapat inayah. Itu semua nur tu, nurul inayah, nurul hidayah, semua nur macam tu. Ha, tu.
Habis. Bermaknanya seorang tadi tidak akan kenal benda baik dan buruk kalau sikit tidak ada nur. Dia tak terbuka. Yang dia pergi nampak menghukum daripada apa? Basirah. Basirah itu menghukum. Wal basirah lahal hukum. Ya, bagi dia ada menghukumkan. Hukum sama ada khus ataupun kubhin. Benda itu hasan ke, elok ke, kabih ke, keji ke, dia hukum. Ha. Habis. Dan hati itu baginya berhadap. Ini sifat-sifat dia. Sifat basirah, dia menghukum. Sifat kalbi, al-ikbal wal-idbar. Kalbi kita tahu ada kala dia menghadap, ada kala dia membelakangkan. Maka kalau dia cantik, maka dia akan menghadap kepada Allah, membelakangkan makhluk. Kalau dia kotor je, dia menghadap pada makhluk, dia belakangkan Tuhan. Habis. Itu tanda dia kotor. Dan hati itu baginya berhadap. Itu dipanggil al-ikbalu. Satu. Wal-idbar dan membelakang. Hati itu sifat dia, ada kala dia menghadap, ada kala dia membelakangkan. Dengan sekira-kira yang dibukakan baginya oleh mata hati. Dia bila ada nur, daripada nur zik, dia terbuka muka syafah, maka basirah memberi hukum, ketiga itu kita akan tengok. Kalau hukum diberikan cantik, dipancarkan dengan nur, ketiga dia mudah menghadap. Lagi terang nur dia, lagi terang, lagi sedap dia menghadap hadirat Allah SWT. Ya, itu dipanggil mu'ayyana. Mu'ayyana berlaku di apa? Daripada musyah, muka syafah. Dan muka syafah itu berlaku bila ada muhadarah. Hudurul qalbi ma'allah, dia menghasilkan muka syafatul qalbi. Dan muka syafatul qalbi itu akan berlaku, dia akan berlaku mu'ayyana. Dia memandang, menghadap. Ketika itu bahawa dia menyaksikan muka syafah, musyahadah disaksikan terus. Tu nihayah kemudian. Dia masuk je penyaksian rohani dengan Tuhan, habis tenggelam yang lain. Setiap tempat dia bernikmat, berlazat dengan Tuhannya. Ketika itu dia tengok batu dengan emas sama saja. Sebab apa? Sebab kalbi dia tak ada. Ma fi kalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi ku melainkan Allah Ta'ala. Oh, dia kenal. Sebab orang kalau kenal Tuhan, dia takkan berpaling. Confirm dia takkan berpaling pada makhluk. Kalau dia rasa dia berpaling, tu mana dia belum kenal lagi. Ya. Kedahsyatan nur ma'rifat bila masuk, dia terat, dia bakar habis semua kan. Lenyap. Maka berlazatlah ia dengan Tuhannya. Ya. Talazzuz billah. Bagi kita cek ibadat kita ada lazat tak? Dia ada khudur tak hati kita? Kena cek. Kalau tak cek takut parah. Ada setengah orang ni takut pergi hospital. Dia tengok doktor pakai jarum ni cabut lagi. Kan? Lalas sekali. Dah 70 orang dia pun cek je habis. Buah pinggang ada, jantung ada, berangkai-rangkai semua. 6-7 penyakit ada. Baru dia tak cek. Kalau sentiasa cek aja nanti sakit zahir kita cek. Mudah kita nak stress berubat. Batin lagi hebat. Kalau kita tak cek, kita biarkan. Kita biarkan ada tak rasa kita dengan Tuhan. Kesedapan ada tak? Yang kita petikaikan sedap dengan dunia. Kita nak dapat sedap dunia, sedap nafsu, habislah. Jam rohani. Sayang. Sebab rohani itu latifatul rabbaniyah nuraniyah. Dia yang layak mengidrak tangkap alamil malakut wal jabarut dan sebagainya. Itu makrifat. Tiba-tiba kita tak jaga, dia rosak. Habis jam. Ibarat benda mahal kita tak jaga. Dia rosak, dah pecah, dah apa, punah, rosak, rugi besar. Yang kita jaga ni sangkau. Sangkau ni apa ada? Entah, baling dan liang lahat esok. Sangkau yang kita ada esok, mandi, kapan, semayang, bihumban dalam liang lahat. Ya tanam, bisa pijak-pijak. Gitu. Yang tu yang kita jaga, kita hege-hege kita jaga. Itu dipanggil ahmak, manusia paling bodoh. Dia menjaga sangkar yang nak dibaling dalam liang lahat. Padahal mutiara hakikat insan diri dia tu dia tak pergi pantau tu betul. Dia tu boleh menjangkau naik martabat dia dengan kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Bacai jalan ruhaniah. Hayatul ruhaniah. Jangan kita ditipu dengan hayatul jismaniah. Ya, banyak kita tertipu dengan hayat jismaniah. Menjaga jasad luar sangkau ni. Dia tak ada ke mana dan akhirnya dia akan hancur warnanya. Dibaham tanah habis tu. Orang kata membaham tanah macam tu. Dibaham tanah habis tu. Dan dia tu tak mati tu. Hakikat kita tu tak dimatikan. Dia dijadikan di makhluk. Tapi dia dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Satu proses alam, satu alam dia pergi dan. Ya, daripada alam zari. Dia turun alamin, malakut. Dia turun alam, sekarang alamil mulki.
Dia masuk bila alam lagi depan lagi. Satu-satu dia pergi jelajah. Allah. Ha, maka dia memikul tanggungjawab di alamil mulkin. Ya. Dia memikul tanggungjawab besar untuk dia dengan Tuhan. Supaya dia jangan babas. Ini kita kena kawal. Habis. Maka dikenaki pekerjaan itu atas bukan perkaranya dan datangkan padanya pada bukan tempatnya. Situ. Dan adalah nur itu memberi faedah. Nur tadi memberi faedah, membukakan bagi segala ma'ani yang gaib. Ya. Nur tu apa tuan? Ha, dia punya faedah, dia membukakan. Bahkan tak ada nur, zulmah. Bila zulmah, gelap. Gelap pun nak terbuka, daripada api apa tak nampak. Itulah qalbi. Lebih besar lagi. Yang gaib hingga nyata, terang. Dan terpandang dengan mata hati. Tumai mu'ayanah. Dan memberi faedah bagi hukum. Dengan sah yang dipandang dengan tiada syak. Bermana dia beri hukum apa? Pandangan dalam mandiri makrifat tu tak ada syak lagi dah. Ya pam tepat. Ha, tu. Dan hati itu baginya berhadap dan membelakang daripada amal yang dikendaki yang dilihat oleh mata hati. Ya, mana yang dinampak dibuka, maka ketika itu hati itu menghukum. Mana dapat, kalau tak terbuka dia membelakang. Kalau terbuka maka dia ikbal, dia menghadap kepada hadrat Allah SWT. Maka apabila dihukumkan atasnya dengan kebajikan, maka berhadap hati itu atas demikian kebajikan. Atau dengan kejahatan, maka membelakang daripadanya. Yakni ditinggalkan akan dia. Ya. Kalau peringkat syariat, maka hati itu hukum yang baik, yang buruk. Yang baik dia apa? Dia buat. Yang buruk, yang muharramat, benda haram ditinggalkan. Kerana berbahasan atas lagi, antara makhluk dengan Tuhannya. Ya, maka ditinggalkan wujud yang majas, dia menghadap kepada wujud yang hakiki. Dia berpaling daripada wujud muqayyad kepada wujudul mutlak. Ha, itu mana dia. Maka apabila berhadap taat atasmu, hai orang yang berhadap atas Tuhannya dengan wasitah perantaraan yang dikurniakan akan dikau padanya daripada apa? Nurut taufik. Dengan taufik, ya apa nur taufik? Taufik tu disupakan, ini dipanggil tashbih balik dalam istilah ilmu balaghah mungkin. Dihazafkan huruf kap tashbih tu. Jadi mana nur taufik, mana taufik asyabihu bin nur. Itu maksud dia. Taufik yang disupakan dengan nur. Mana dia boleh serupa wajah syabah dia? Nur datang terang, taufik datang terang. Taufik Tuhan beri je pum dalam kalbi seorang. Apa mana taufik? Khalku kuwata ta'afil abdi. Itu mana taufik? Hidayat lain. Taufik lain. Hidayat tunjuk jalan. Dia berjalan tengok seleku bahaw. Itulah ada taufik. Rambut tengkorak semua dia. Tiba-tiba ingat dia slow. Rupa dia change gear. Dia corner lipat tu tak ada. Hidayah ada. Taufik tak ada. Mana hidayat dia tahu tapi tak ada taufik. Taufik maknanya khalqu quwwata ta'ah. Tuhan menjadikan kekuatan taat pada hamba ni. Dia dapat petunjuk kemudian dia boleh buat atau main. Taufik dan hidayat. Hidayat dan taufik tu dua-dua penting tu. Ada orang dapat hidayat, taufik dia tak ada. Sebab tu dalam doa Rasulullah minta dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqah warzuqna ijtiba'ah. Wa arinal batilan batilah warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran. Bila nampak bermakna hidayat ada. Kemudian warzuqnas tibaah, warzuqnas tibaah dan rezekikan kami dapat mutabaah, dapat mengikut melaksanakan kebenaran. Itu taufik. Ya dua tu. Hidayat dengan taufik penting. Ah ha, tu. Maka taufik hidayat dipanggil nurun maknawi. Nur maknawi yang masuk dalam kalbi kita. Bila masuk dia, ya dengar ayat-ayat Quran, hadis, ceramah dan sebagainya, kesedaran tu datang. Tu nur tu masuk. Ya, buat tuan-tuan semua ada nur kan. Kalau tak ada nur, tak ada jahat surau ni. Ya, tanya surau masjid kampung kau kat mana? Masjid, saya tak perasan lah masjid kat mana. Masjid kampung dia, tak perasan punya dajjal. Semayang tu dah cerita lah, kalau masjid kampung dia, dia tak tahu kat mana. Saya tak perasan lah masjid kampung saya. Kau tanya pub dia ingat, wah, kau berapa tutup, kau berapa buka. Itu maknanya dia tak ada nur, gelap. Ya, sebab inna nura iza dakhalal qalb infasaha wan syarah. Nur tu bila masuk dalam kalbi seorang, hati tu akan lapang, dia tenang.
Lalu sahabat tanya, hal zalika min alamati allati tu'rafu biha, adakah tanda yang kami boleh kenal kami dah ada nur atau tidak, ya Rasulullah? Rasulullah kata naam, ya Rasulullah. Bagi dalam hadis ni tiga. Pertama, at-tajafi andari lurur, hati dia dah renggang dengan dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia, tapi dunia digunakan untuk jalan Allah tu dia ambil. Kalau dunia untuk nafsu, makin jauh dia buat maksiat tu, dia tinggalkan. Itu maknanya nur tu tak ada. At-tajafi andari lurur wal inaba ila daril khulud, dan hati dia sentiasa ingat tempat dia akan melindungi. Besok kalau malaikat tarik nyawa aku hari ni tu, aku masuk alam barzah dia, apa nak jawab ni, ya Allah? Dia mula benda perasaan tu, benda persiapan dia akan buat. Dan akhirnya wasta'dad lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan kematian sebelum datangnya mati. Ibadat-ibadat yang berbagai-bagai wajib dan sunat dibuat. Itu menandakan dia sudah ada nur. Kalau tak ada, tak boleh buat langsung kan. Nah, cuma nur dalam kalbi kita tak sama lah kan. Macam mentol kan, ada 20 watt tu mentol tidur kan. Ada 60, ada 250, wah tu macam apa, spotlight kan. Itu jauh peniti boleh nampak. Itu nur wali-wali panggil. Takut nur kita ni nur lampu tidur ni. Ada cahaya malam. Dulu pakai apa? Lampu suluh kan. Ya, 6 bulan dia tak tukar bateri kan. Ada suluh malam dia pergi surau, lama-lama selipal pun bertukar selipal orang. Lampu tu ada tapi malam now. Sebab dia kena pam. Ziyadatul iman, ziyadatul ibadah ala tadullu, tadullu ala ziyadatul iman. Wa ziyadatul iman tadullu ala ziyadatul ma'rifah. Bertambahnya ibadat menandakan iman dia bertambah. Ya. Dia tambah iman kuat, maka bertambah makrifat dia akan terang. Bukan, sebab tu so speed ibadat kena banyak. Zikir kena banyak tu. Kita top up dia lagi terang. Macam lampu gasling lah tuan ni. Tahu lampu gasling. Budak baru kan tak kenal. Kita pam-pam dia terang. Pam lagi dia terang. Oh. Kita tak pam ni malap. Sebab kena pam lalu. Tu suruh zikir. Majlis zikir, majlis tawajuh tu tempat pam lah. Kan? Ni suruh masih zikir tahu tak datang. Kau tak pam. Saya ambil tarekat, saya ambil tarekat. Tarekat pula otak kau kata. Orang wali suluh, wali letakkan majlis tu. Wali letakkan majlis tawajuh, majlis suluh, itu semua wali letak. Dengan ilham yang Tuhan berikan pada dia untuk buat jalan tu. Kita pula buat macam pandai kita. Hagilah saya ni. Kerana nak menyampah. Betul? Ya? Ha, sebab orang banyak-banyak apa puluh-puluh ribu pun tak ada kan. Sidi Rashid kata anak murid kau yang jadi 10 orang gitu. Setara dia tu punya wali besar, anak murid banyak tu yang betul jadi 10 orang. Tak tahu kan. Yang banyak-banyak kan banyak-banyak hilang. Banyak-banyak betul hilang. Ya. Ha, kerana anak banyak kita nak malas nak pergi banyak. Ya, kerana banyak-banyak tu betul. Ya, banyak ni perjanjian ya, kita dengan Allah Ta'ala. Bukan kecil kan, terikat banyak mana kita berjanji untuk berjalan ke hadrat dia kan? Ya, habis tu. Dan adalah nur itu memberi faedah dia kepada dia, membukakan bagi segala maani, makna-makna ya, yang ghaib, makna-makna yang dia sebalik yang dicapai oleh kalbi yang bersih, hingga terang nyata terpandang. Dan mata hati pula memberi faedah apa? Hukum meletakkan dengan sah, dipandang dengan tiada syak, dan hati baginya berhadap. Dia terang, dia pun berhadap dengan amal yang dikendaki, yang dilihat oleh mata hati, basirah tadi. Maka apabila dihukumkan atasnya dengan kebajikan, maka berhadaplah hati tadi atas demikian itu ya, atau dengan kejahatan, maka membelakanglah itu. Maknanya apa? Hati yang baik. Kalau hati yang kuasa, dia tak ada, tak ada hukum. Dia tak nampak, nur tak ada, nak hukum je lah, gelap. Kan? Maka apabila berhadap taat atasmu, hai orang yang berhadap. Ya, orang yang berhadap, mana orang yang bertawajuh kalbi dia atas Allah Ta'ala, Tuhannya dengan wasita yang dikurniakan akan dikau. Daripadanya dengan nur, taufik dan hidayah, maka didapatnya suka. Ha, tu. Kerana keadaan taat itu rizkun, rezeki. Daripada Ta'ala, ni rezeki paling besar kan ya, kutul arwah, makanan ruh tu. Dan didatangkan atasmu di dalam ya alam hidayah, dan menolong ia akan dikau atau mendirikan daripada fadlinya. Kita boleh mendirikan dari ibadat ini semua dengan fadlillah, limpah kurnianya, dengan tiada haul dan daripadamu dan tiada wujud. Ha, ya, sampai peringkat tu kita dapat semua tu, kita pandang terus minallah. Kul bifadlillah wa birahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad SAW, dengan fadlillah
rahmat Tuhan yang kita dapat buat ibadat sikit sebanyak. Bukan dengan handal hebat kita, tak ada. Ilmu yang kita dapat, amal yang kita dapat, laksanakan ilmu yang Tuhan beri, semua kurnia dia. Kita tak ada zero, tak ada apa. Jangan merasakan dari kita. Kita merasa kita terhijab di sekarang. Ya. Tiada haul daripadamu dan tiada kuah. Sebab dia baca la haula wala quwata illa billah, hujung dia apa tu? Kanzun min kunuzil jannah. Tu gedung syurga tu, hadis Nabi. Ya, gedung syurga duduk di mana tu? Dalam kita mematikan diri kita tu. Haul dan kuah itu mana mati diri mu tu qabla antamu tu. Ya. Daripada tiada haul daripadamu, sebab apa? Tak ada keperasanan daya dan upaya kekuatan dia, sebab dia sudah berhadap kepada memandang daya dan upaya Allah Ta'ala. Dan tiada wujud, tak ada memandang wujud, sebab apa? Sudah tenggelam di dalam memandang wujud yang hakiki. Ya, bila seorang tepat dia memandang kalbi, dia menghadap hakikat wujud yang hakiki Allah Ta'ala, confirm wujud makhluk akan hilang, confirm hilang. Mana kalau ada lagi, mana dia belum tepat. Itu kan ada, ada. Kalau dia tepat tawajuh, mesti confirm hilang. Banyak tuan-tuan kebesaran keagungan Tuhan, wujud yang mutlak maha dahsyat, dia terpam terbuka, dia memang lain, hilang habis. Situlah tempat ya permulaan kunci berlazat bernikmat dia dengan Allah Ta'ala. Selagi tak terbuka tu, tak dapat nikmat tuan, tempat ibadat berat malah dia tak terbuka tu. Bila terbuka situ, tum habis ya. Baru dia rasa nikmat yang sebenar-benar. Seperti kata muallif, ha, dia kata apa? La tufrihka. Ya, la tufrih, afraha yufrihu. Kalau baca afraha yufrihu, kalau faraha yufrihu, wala tufarrihka, boleh baca belaka. Iza sahal makna sahal Arab, sah makna sah Arab. La tufrihka ta'ah, tengok ni adab dia. Supaya kita jangan terbabas dalam ibadat. Terbabas dalam maksiat senang. Dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia tak betul. Tapi dalam ibadat dia terbabas, cantik luar dalam rosak, ini bahaya. Dia orang tak dapat trace nanti tengok ni. Ini perjalanan sufi penting ni. La tufrihka at-ta'ah, jangan menggembirakan kau oleh taat, li'annaha barazat minka. Dengan baru kamu nampak ibadat tu keluar daripada kita. Kita seronok buat ibadat sebab apa? Oh, ana buat habis. Ana je habis. Nampak dia kan. Ya, semua daripada dia. Tengok tu. Dia kata tiada menyukakan. Ya, tiada menyukakan. Dengan makna apa tu? Nahi tu. Lah. Tu dia jazam tu. La tufrihkah. La makna la nahi. Mana jangan menyukakan. Jangan menggembirakan engkau oleh taat. Li'annaha, kerana bahawa taat itu barazat minkah, keluar daripada engkau. Ya. Kita rasa taat tu kita buat, oh itu balai besar. Kita nampak taat semua tu kurnia dari Allah, gerak dari Allah, hidayat dan semua dia je, tak ada apa. Baru selamat. Ya. Bila kita fanakkan benda tu boleh selamat. Kalau tak fanakkan habis, dia sangkut. Sebab bila tak fanak dia benak kan. Ini dua je, tak fanak dia benak. Orang suruh menghadap Tuhan, dia menghadap diri, dia akan benak. Diri kita apa ada kan. Tiada menyukakan akan dikau taat, kerana apa? Keadaan taat itu zahir ia daripadamu. Tapi kita suka, kita pandang di taat itu zahir dari kurnia Tuhan. Ha, itu boleh. Bifadlillah. Kul bifadlillah. Wa birahmati fabizalika falyafrahu. Mana dia suruh kita gembira dengan memandang itu kurnia Tuhan. Ha, itu. Boleh gembira sebab insan ni punya hati. Hati itu sifat dia apa? Gembira, derita. Ya, itu sifat hati tak boleh buang. Cuma nak letak dia kat mana? Bergembira dengan Tuhan, jangan bergembira dengan makhluk. Rugi je ni. Kerana yang demikian itu mewaris akan dikau ujbin. Bila kita rasa daripada kita je ini ana, habislah. Ya, izalika yurisuka al-ijab wal kibr. Mewaris akan dikau al-ijab, mana ujub, wal kibra dan takabbur. Wa fihi tarkur syukri. Dan bila nampak daripada kita, dia akan meninggalkan syukur. Orang bila syukur sebab dia tahu itu pemberian orang. Tapi kalau dia buat ibadat, dia tak rasa pemberian Tuhan. Dia rasa dia buat, tapi tak ada syukur. Tak ada syukur, out. Mana ada ziyadah? Ziyadah dalam amal ila syukur. Ziyadah mana tambahan? La in syakartum la azidan nakum. Mu makna syukur Tuhan tambah. Maka syukur tu hasil daripada mana? Hasil dia merasakan pemberian. Tapi kalau kita tak rasa ibadat pemberian, kita rasa kita, ah, ni lah silap. Tengok, supi punya kajian halus tuan-tuan ni. Ya.
Ni Wahabi tak faham ni. Apa banyak dalam-dalam nak baca bahat dia ni. Ni pemalas dia kan faham. Kita tu buka benda ni dan ni siapa yang tu orang ni arifina billah. Orang yang arif dengan Tuhan, para aulia. Tengok. Dia singkap satu-satu tu. Dia akan kesan dia apa tadi? Meninggalkan syukur. Wa fihi tarku syukri. Tengok. Untuk pula mana dalam isi suji. Wazalika, dan demikian itu kita minjun di nafs. Itu tentera nafsu lah tu. Ya. Demikian itu daripada tentera nafsu. Apa tentera nafsu? Ru'yatun nafs. Pandang diri kita itu tentera nafsu. Akhirnya kita terkawal dengan nafsu. Bila kita pandang diri, maka tak dapatlah kita meningkat memandang dia. Tentera nafsu lah. Rugi. Tentera nafsu dan syaitan. Jadi bila kita buat ibadat, kita pandang diri kita, itu tentera nafsu dah masuk. Dia kacun dah masuk. Yang pandang kita, pandang di dia. Dia yang murniakan, dia yang memberi, dia yang menghadiahkan semua. Tak ada apa kita. Sebaliknya wafrah. Sebaliknya apa? Wafrah. Faraha yafrahu. Mana gembira. Boleh seronok sebab hati kita ada sifat. Cuma seronok tu nak letak cara yang betul. Sebab kita ada beradab dengan Tuhan, baru kita dapat apa? Tambahan ziyadah, tambahan akan ada. Betul kalau kita buka kita Sayyidi Ahmad Idris, dia ada apa? Ya itulah dia punya apa? Mahamid. Apa lagi? Apa nama ujung dia? Sah mah tak baca dia. Amalan tetap tu. Buka je Azab Mahamid Samaniyah. Pujian 8 tu ni. Ya. Yeah. Apa maksud tu? Rahsia. Kita nak berjalan, kita kena puji dia. Sebab tu dalam zikir, bila kita zikir, payah nak hadir, kita kena tukar giar. Giar pandang nak bersyukur apa? Kita pandang, mujur Tuhan letak aku maju zikir pada waktu ini. Kalau dia letak aku dekat pub casino, takkan mampus kita. Faham? Kita semayang tak osok, kita pum tukar giar, syukur, pakai giar syukur, alhamdulillah mujur Tuhan letak aku dapat, aku sujud kat dia. Bila kita syukur aja, ziyadah akan sampai. La in syakartum la azidannakum. Kita mensyukuri bermakna kita mentakzim. Seorang bila syukur makna dia takzim, dia membesarkan benda tu. Dan bila hadiah orang bagi kita besarkan, dia suka tak? Dia suka, dia bagi lagi. Ini hadiah bagi kita buat main-main. Dia tak bagi dan benda besar kita buat main-main. Ibadat jangan buat main-main. Perjalanan makrifat bukan main-main, benda besar kan. Jadi kita jaga betul-betul syukur. Itu dia main syukur. Dan syukur ni benda yang akan kekal sampai akhirat. Ya, zuhud, warak tak ada akhirat kan. Bukan tempat zuhud ke akhirat, sana tempat mengambil nikmat. Ya. Lah, yang kekal syukur. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir seruan ahli syurga apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur sampai sana dia. Ya, sebab syukur rangkaian betul kita kalbi dengan Allah Taala. Ha, teman syukur memandang tu. Ya. Memandang dia syukur, memandang dari dia, kita tak ada apa. Tapi kalau kita tak nampak dia, nampak kita, mana nak syukur? Yang kita nampak membesarkan dia. Sebab dia kata al-kibr wal-ijab. Kibir, takabur, ujub akan masuk. Ujub masuk, takabur habis lah, rosak seorang. Sebaliknya, wafrah, hendaklah kamu gembira apa? Wafrah, biha dengan apa? Bita'ah. Ya, domain kembali pada ta'ah tu. Mu'anan dengan mu'anas. Ha tu domain mu'anas. Kembali pada apa? At-ta'ah. Ta'ah tu kalimah mu'anas. Tu kalau ngaji nahu lah. Ngaji nahu. Nahu kena mengaji. Dia sebab lu. Annahu awal yu'lama izil kalam. Mudunahu lam yufhama. Lam yufhama. Ilmu nahu ni sebab bahasa dia kena mengajar dulu. Kalau tak ada nahu, izil kalam. Mudunahu lam yufhama. Kalam tak ada nahu tu dia faham. Itu segi bahasa lah. Al-Quran tu bahasa Al-Quran. Kita kena bahasa Arab guna faham nahu sarat semua, dia boleh memahami maksud. Sekarang wafrah biha, naklah kamu gembira dengan dia, dengan nikmat. Sebab apa tu? Li annaha, kena bahasa nikmah tu, ta'ah tu, barazat minallah ilaik, keluar dari Allah, dari kepada engkau, Tuhan beri kepada kita. Sudut tu kita gembira, alhamdulillah syukur, mujur Allah Ta'ala pilih kita jadi orang beriman, mujur Tuhan gerakkan hati kita nak mencari jalan ke keridaan dan makrifat dia. Kalau dia tutup macam habis ni. Ha tu. Syukur, suka itu tak apa. Syukur mana kita rasa seronok seraya membesarkan kurnia-kurnia rohani yang Tuhan beri kita. Ya, itu dia akan ada tambahan, ya.
Jangan seronok dengan nampak kita hebat, itu habis terbalik itu. Bagi kita bila zikir-zikir datang warid-warid banyak, jangan pandang kita. Ah, nak dapat warid semua malam tadi anak speed habis terhijab. Ya, dia bagi semua tu. Kita zikir pun dia bagi, warid pun dia bagi, tak ada apa kita dan zero, ya. Ha, nak berjalan ke Tuhan kena zero. Zero apa? Kosongkan pandangan yang lain, ya. Habis li'annaka li'anna zalik yujidu lahu asyukra. Bila kita seronok nampak dari Tuhan, dia akan yujibu laka, mewajib bagi engkau syukra rabbik, syukur akan Tuhan engkau. Ada. Dan suka taat itu kerana ia zahir daripada ta'ala. Kerana demikian itu mewajibkan syukur kepada Tuhan. Bila ada syukur, bertambah tak? Bertambahlah nikmat iman, nikmat makrifat, dia akan bertambah. Ada. Dan dalamnya mendirikan hak ubudiyah. Ada. Wafihi al-qiyamu bi haqqil ubudiyah. Dia mendirikan hak ubudiyah, kehambaan kepada ta'ala. Rujuan ila wasfik, dan kembali kepada wasap engkau. Ya, kerojok kepada sifatmu yang aibun. Sifat kita apa? Allazi huwa al-aib, yang aib, yang keji, al-mulazim, yang lazim bagi sifat itu dalam sekalian ahwal, bi jamil ahwal. Bagi kita sentiasa duduk dalam keaiban, kekurangan tu sifat kita. Ya. Adapun sifat sebalik kesempurnaan itu sifat Allah. Ya. Hati kita ni dia minat benda yang cantik ke benda bodoh? Benda hebat ke yang ada kualiti ke benda yang tak ada kualiti? Ya. Semua dia nak benda hebat. Maka siapa lebih hebat daripada Allah Ta'ala? Ya. Siapa lebih kaya? Dia paling kaya. Dia segala-gala. Tapi kenapa hati tak nampak sebab? Buta. Mata hati buta sebab tu dia tak dapat sangkutkan tempat dia betul. Hati kita, sifat naluri hati, dia akan kasih benda paling cantik. Dia kasih benda paling mahal. Ya, maka semua tu kesempurnaan tu bukan milik makhluk, tu semua milik Allah Taala. Ya, pada faham itu hati dia tak akan pergi melainkan kepada Tuhan. Ya, hati dia akan jatuh hati. Wajib kita menjatuhkan hati, menjatuh cintakan hati dengan Allah Taala. Kalau kita tak jatuhkan cinta dengan Tuhan, makna kita belum kenal dia betul. Dan bahaya dia akan datang. Syaitan akan masuk. Dah dia pusing, dia menghadap benda lain. Habis tu. Habis. Kemudian dia kata bermula suka pada ta'ah itu atas dua perkara. Ya, pertama suka dengan dia dari sekira-kira memandang dia dari Allah Ta'ala yang mengurniai nikmat dan fadl, mana limpah kurnia. Maka inilah suka yang dipuji. Kita suka pandangmu, jo Tuhan bagi kita. Ha, yang dituntut daripada hamba. Dan demikian tu dikendaki syukur akan ta'at. Sebab tu kita kena syukur ta'at yang kita buat, sebab semua tu datang dari Allah. Kedua, suka dengan dia dari sekira-kira zahirnya daripada hamba dengan ikhtiarnya dan iradatnya dan haul dan kuah. Maka ini suka yang dicelur oleh syarak. Kalau kita suka ibadat, nampak dari kita, oh ni ana buat ni, ini ana, ana habis je. Anak-anak akhir membam tanah. Ya. Anak-anak tak ada. Dalam perjalanan makrifat, anak-anak tak ada. Dia nak hu. Dia je. Hu Allah. Ya. Huwa. Ya. Dalam Quran kita banyak kan di mulia. Huwa. Huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Ta'ala yang menjadikan untuk kamu semua ada atas bumi. Siapa dia menjadikan di? Dia. Yang kita ambil manfaat semua daripada di? Dia. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i dia ambil pada ayatnya huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Maka Imam Syafi'i kata apa? Al asru fil asya' al ibaha illa madalla dalilu ala tahrimihi. Segala asal adalah benda tu harus. Sebab Tuhan jadi untuk kita semua. Darat laut semua untuk manusia. Kecuali ada dalil mengharamkan baru dia haram. Haram. Ha, dekat ada Imam Syafi'i ambil ayat. Pada mula dengan hu, huwa. Huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dia yang menjadikan bagi kamu semua. Ya. Ha. Maka kalau pandang kita, salah. Itu kata pandang diri. Kalau suka dengan dia, dengan diri dia, ya, daripada sekiranya taswir dia, zahir daripada hamba. Dia buat ibadat, dia nampak dengan ikhtiar dia, dengan iradat dia, pilihan dia, haul kuah dia. Dia nampak. Walaupun dia tak bunyi, dalam hati dia ada, ini benda, tu racun. Ini dia panggil suka yang dicela dan ditegah. Ya, sebab dalam suatu fat, apa ayat di antara dia? Was taufir. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir. Bila datang dia kemenangan Fatih Mekah, kau tengok orang masuk saya dulu, ya, mana afwaja berbondong-bondong
Maka macam mana nak sambut kemenangan? Fasabbih, tasbih kepada Tuhan, balik, pulang ke dia balik. Wastagfir, dan minta ampun. Bukan tafsir, apa sebab minta ampun? Kalau sekiranya terlintas dalam hati kamu kemenangan ini daripada usaha kamu, ah, minta ampun. Ni semua dari Allah. Ah, tu betul. Ya, kan nampak kita je habis. Ni banyak kadang-kadang ahli politik banyak ni. Kemenangan ini strategi kita tak buat jadi mana boleh dapat? Itu ahli politik gila babi yang gila. Siap-siap jadi babi gila. Kau pandang diri kau siapa? Tuan tak kenal Tuhan. Kadang-kadang kita tengok sakit hati pada ada bodoh now mungkin. Eh, bawa nama baik tapi boleh kena tak mengaji tasawuf jadi tersawuf mungkin. Habis dia sawuf, dia perasan dia. Orang yang tidak perasan Tuhan, dia perasan diri dia, orang tu sesat. Dia akan bawa dalun wa mudillun. Dia sesat dan dia akan sesat ke orang lain. Dia bawa orang semakin jauh dari Allah, dia perasan dia dekat dengan Tuhan. Ini yang bahaya. Kalau tak buat ni mana boleh, ya? Jangan. Ini kita buat ni. Ini orang perlu, oh, asyik baik, entah ada syik, entah pakar perancang. Ha, tahu tak apa. Oh, lagi babas. Ya, tahu tak apa. Lalu kata, kau tak kenal aku siapa? Oh, terlagi besar syaitan. Kau tak kenal aku siapa? Kata, wah. Ya, kalau kata kata, tuan nak jawab apa? Ya, kau tak kenal aku siapa? Tuan-tuan tengok. Ah, mungkin awak ni ahli neraka. Kata. Dia kata bukan niat. Mungkin. Kita bukan kompon. Mungkin. Mana kalau kau tak bertobat, betul sebab ni. Kan? Rosak bila kita pandang diri kita. Dan, Tuhan tak ajar dan Nabi tak ajar pandang diri. Sedangkan Nabi sendiri berdoa tu. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan kau serahkan aku pada aku. Pada diri. Walaupun satu kelipan mata. Ya, itu Rasulullah sendiri kan. Orang yang paling afdal. Pintu syurga takkan dibuka. Mereka Rasulullah masuk dulu punya hebat. Rasulullah berdoa supaya jangan ada perasaan kita memandang di kita. Pandang terus kepada dia. Ya. Itu jalan selamat. Ya. Habislah. Dan satu lagi, dan adalah orang yang arif, mana orang yang benar-benar mengenali Tuhan dengan zauq, wijdan, syuhud, ayan tu. Itulah yang melihat dia akan taat dan ibadat daripada anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya dan taufiknya dan inayahnya. Jadi itu orang arif. Ya, tetapi tiada melihat ia baginya wujud, bahkan dia tak nampak ada bagi dia kewujudan. Yang dipandang ialah wujudullah Ta'ala dalamnya, kerana bahawasanya ia dan taat itu daripada fadlillah. Kul bi fadlillah, itu nas Quran terpampang tu, ya, bawah tu nas Quran. Dan karimnya limpah kurnia firman Ta'ala apa tu, kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, bi fadlillah, dengan kurnia Tuhan, wa bi rahmati, dengan rahmat dia semua kita dapat ni. Pabizarika falyaf, dengan demikianlah falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Mana disuruh kita gembira dengan memandang semua dari dia. Huwa khairun mimma yajma'u, itu lebih baik daripada barang yang kamu himpun daripada ibadat tapi kamu pandang diri kamu. Itu rosak. Ya. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, dengan anugerah Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian itu, maka hendaklah suka mereka itu, ya, bergembira dengan memandang kurnia rahmat itu disuruh. Itu terlebih baik daripada barang yang dihimpunkan mereka itu, daripada amal yang zahir tadi yang tidak memandang kurnia Tuhannya. Ya, habis. Kemudian dia kata, Qala Ta'ala, Qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi zalika fal yafrahu khairun mimma yajma'un. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa ma'rifatihi wa ma'rifati nasir. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Karim ya Rabb. Thank you.